Halo bro, kembali lagi di channel saya di Official Inspirasi. Kali ini kita akan tutorial cara membuat foto menjadi bercahaya biru dan merah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan pilih ukuran untuk membuatnya. Ukuran biasa aja 200 pixel. Oke, kita buka bahannya. Setelah itu pilih bahannya ini. Ya, sip, kita hilangin ya layarnya. Kita buat new layer lagi bro, dua layer ya. Kita rename layarnya bro, merah. Saya buat merah ini pertama, kedua biru. Oke, setelah itu kita pergi ke brush tool. Nanti kita besarin brushnya. Oke, kita pilih brush yang ketiga ya tadi. Oke, kita brush. Oke, kita ganti foreground-nya warna biru yang kedua. Sip, mantap. Kurang ini bro, kurang ini sepertinya. Kurang baru aja. Sip. Ya, oke. Setelah itu kontrol T, kita kurangin biar agar separuh warna merah separuh warna biru. Pilih overlay tentang, pilih overlay lagi untuk warna biru. Overlay itu sama ya bro. Oke, setelah itu kita counter T, sesuaiin. Oke ya, biar nyatu ya bro. Tentang lagi yang birunya juga bro, samain. Tentang lagi bro, kurangin opacity nya bro semau kalian. Oh ya, semau kalian ya bro, menurut kalian bagus ya, bagus. Oke, semau anda lah pokoknya. Oke, ini kurang ya bro, sepertinya kurang ini. Tambah lagi ya, kurang ini. Tambah lagi, tebelin lagi ya, sekitar 50-an ya. Oke. Ini dia bro, lumayan lah. Oke, kita simpen ya bro ke JPEG. Ya mantap bro, save, refresh aja bro, jangan ya. Kita buat yang kedua maksimum ya bro stepnya. Oke, kita lihat ini hasilnya bro, ini sebelumnya, ini sesudah ya. Lumayan lah dasar-dasar ya bro. Oke, terima kasih ya bro, thanks for watching bro.